Halo Pak, Iya. Yeah. lagi jalan-jalan Pak. Jalan-jalan iki ya. Hari untuk Naila. Pak Fadil tinggalin kerjaan demi Naila. Kenapa ada apa sih Bu? Enggak sih, dia baru jam 3 nih. Udah ini udah dikirim. Mama, Nay, Mama pas ngeliat totalnya berapa gini kamu ya? Oh, mahal banget. Paling ini kita uang dari awal. Ini cancel. Iya enggak? Ini paling berapa kali? Biasanya gue sama Naila kalau udah bagian kasir kabur. Malu soalnya. Iya, kan? Kita lihat ya bakal kayak gitu apa enggak. Feeling gue sih 90% bakalan gitu. Hai semuanya, hari ini aku lagi di IKEA sama keluarga aku, selalu sama keluarga. Jadi saya ninggalin anak demi Naila. Iya dong. Karena Naila mau beli lemari. Halo Pak. Iya. Yeah. Lagi jalan-jalan Pak? Jalan-jalan IKEA. Keluarga. Hari untuk Naila. Pak Fadil tinggalin kerjaan demi Naila. Hai. Kenapa ada apa sih Bu? Ulang tahun. Ulta. Rencana mau beli apa Bu? Dia maunya kan lemari, jadi kita mau kasihkan dia. Tapi saya bilang bahwa ini semua dibuatnya nanti seminggu, dua minggu baru jadi di kamar. Kita usahakan malam ini serai di semua. Dia gak tahu. Naila yang keberapa Bu? Naila yang ke-14 tahun. Jadi besok ulang tahunnya kita mau kasih surprise nanti malam. Jadi kita bilang bahwa ini nanti kita kan dia knockdown semua. Nanti orangnya belum bisa seminggu dua minggu rapin kemarinnya. Dia bilang gak apa-apa deh, yang penting diganti baru. Karena diberatakan kemarin deh. Tapi nanti kita usahakan malam ini kita express mau rakit-rakit. Hal banget deh. Kenapa? Kayak gini mau punya rumah sendiri. Ya mas, boleh gak mas? Kamar kakak gede ke rumah. Nasib saya tidak boleh. Ya udah di ujung. Iya kak, kamar kakak udah kayak rumah. Ngapain punya rumah? Intinya gue, jadi ada cerita ya waktu itu pas gue mau kawin nih, terus tiba-tiba gue yang bilang gini, jadi nanti aku pindah rumah kan, terus tiba-tiba ada yang teriak gini, jadi kakak abis kawin mau keluar dari sini, ada yang histeris, udah ketakutan, sepi di rumah. Kita banyak lihat ini mau dia tuh. Apa ada pencarian apa? Antarin aja, jemput aja Pak Fadil. Dulu kita ada rencana, IKEA kita mau bawa ke sini. Udah sampai kita ke Jerman, Pak ya. Terus orangnya udah oke, benar-benar Indonesia. Udah dia dikasih lokasi tanah. Dan aku udah pernah kita mau ajukan ke Kalibata waktu itu. Ya cuma nggak tahu belum jodoh rezeki kita udah ketemu bosnya hanya pengunjung yang buat Indonesia tapi akhirnya terima kasih dan selamat belum jodoh. Kita punya lemari cuma kan IKEA tuh penyakitnya harus muter semua harus kita lihat. Harus kita kelilingin buat waktu kita jadi habis. Kita maunya kan langsung tek ke tempat sasaran yang kita mau, tapi nggak bisa. Kita mau ngomong kayak gini kan, mau beli ini, mau beli itu. Lihat ini lucu. Nah, penyakit tempat tidur. Nah, tanya aja mana udah lemah, mah, itu apa. Apa, Nay? Mana mau gimana? Semacam gini tapi lebih gede. Foto aja, nah foto aja tuh cermin lah foto. Iya, makanya kaca cermin. Kaca yang cermin kan? Iya, makanya yang cermin. Loh, aku ada sih foto-fotonya. Ya udah. Aku mau kayak kakak persis. Nunjukin sama orang yang nunjukin sama orangnya. Ya udah cari ini. Gini pak ya, aku maunya kayak gini-gini nih. Mau pegang orangnya ya, biar temenin dia. Kamu udah kamu sih ngomong orangnya. Loh, kayak gitu. Bingung, udah banyak pilihan. Kaca nih, nanti ini semua kaca nih, jadi gede kabarnya. Ini kayak gini aja. Ini mau kaca-kaca
Tapi dia mau tebal yang begini ya? Gampang mah, ini kita bisa milih. Maksud aku intinya kayak gini dulu aja. Untuk ini kita bisa milih, kita mau ininya kaca full semua, gak mau ada list bisa. Kalau oke okay, kakak tinggal panggil orang. Tapi ya. Tapi ini aku pengen, ini aku tuh gak ada baju buat pesta. Jadi ini semua baju-baju. Kamu sekarang butuhnya lipat atau gantung? Ada ini kaca telak yang gak nih kaca telak kayak gini? Iya, aku mana yang kotak? Kotak kerokak lucu ini kamar-kamar untuk di tempat rakyat gitu yang tadi. Tapi kamu punya kotak ya? Iya, kotaknya gak ada lampu. Oh dia mau kayak meja dandan gitu loh, kayak kakak punya lemari. Nanti gampang, nanti kamu gimana ya? Dibikin lagi belakangnya, kotak kasih lampu. Ya mau nih, terlalu old gitu, terlalu tua. Tua ini itu perempuan. Mah, aku tahu pengen naik lamau. Nah, lamaunya ini fashionnya udah jangan. Kita yang paling tinggi ya, tampan paling tinggi kan. Fashionnya kenapa mbak? Mama tuh maunya yang lucu-lucu, yang imut-imut gitu. Sedangkan si Nala tuh maunya ya udah yang kotak lampu-lampu buat dandan gitu. Bukan dandan buat sekolah. Ini kamu butuh gini, kamu butuh tempat sepatu enggak? Udah ada sepatu. Oke, sepatu enggak perlu ya. Okay. Sekarang kamu perlu ini enggak kayak gini-gini? Nih. Tapi enggak mau berkaca kayak gini. Aku mau kayak itu tapi enggak mau kayak kaca gini ya, aku mau gini gitu aja. Nih. Ini nih, lihat. Kalau kakak di rumah, kalau kakak di rumah, ya, kakak ada kayak gini nih, ini kayak gini, ya, nih satu laci kayak gini di atas. Ini buat naruh jam gelang. Aku nggak ada jam, aku nggak ada gelang, aku nggak ada kalung, aku nggak ada topi. Untuk saat ini mungkin belum, nanti buat kedepannya. Enggak, orang itu kamar pengen pindah lagi kamarnya. Nah, ini ada baju kotornya. Ini enggak usah baju kotor. Pakaian dalam kok begini? Enggak, jangan pakai jam gitu, kayak gini aja. Nah, gini nih. Tapi gini. Aku enggak mau kotak-kotak gini. Aku mau gini kotaknya bisa sayang tuh ada. Jadi intinya sekarang you need this kind of thing kan. Tapi enggak mau kaca. Ya bisa, enggak usah pakai kaca. Yang kayak gini satu buat naruh perhiasan. Tapi ya, aku enggak punya aku perhiasan. Ya, masih mertel-mertel kamu. Apa no? Ada ya? Enggak punya. Ini anak kayak laki. Mama sih ngidamnya laki. Ini yuk, ngomongin ukurannya. Ukuran. Mana Pak Irun? Ukuran Irun. Apa Irun? Irun, ukurannya berapa? Kamar apa? Yang paling tertinggi ya? 236. Paling tertinggi? Aku maunya warna putih. Ya lurus, lebarnya berapa banyak? Ini gambarnya begini. Nah, ini ada desainnya, ada dua. Ini lemarinya. Iya, di lemari. Ada lagi sepatak ini, lemari-lemari. Oke, okay. Enggak L kan? Kita fokusnya ini dulu aja lurus. Ini dulu aja. Yang lurus aja. Nanti kalau yang di atas tuh aku nggak akan nyampe yang gitu. Apa tuh buat tangga? Ini buat tempat cover. Aku nggak mau buat cover. Iya, nanti gampang naruh dan ini buat tempat. Oke, gantung ya. Bawahnya tempat ini aja. Emang nggak bisa gantung di sini? Gantung paling atas. Ya dia maunya gini. Yang satu oke, satu naikin ke atas jadi dua rak. Gak usah ada. Naikin ke atas bisa jadi dua, sebenarnya rak lagi sini. Dan ini gantung lagi. Yes, begitu. Oke, terus ini sekarang semuanya rak. Ini laci bawahnya. Paling kalau di pintu yang buka engsel ini bisanya pakai keranjang. Iya, keranjang. Nyari apa, Bu? Enggak, lagi cari biasa. Kalau bisa yang sale, kita ambil yang sale. Iya kan? Biasa ibu-ibu kan mending cari yang lihat sale, langsung tergiur sale. Karena nggak kerasa nih. Kita begini tetapnya sekian besar. Kelihatannya sih murah-murah, tetap pas jadinya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. 50. Lanjutin Pak, Papa gini, Pak, di lemari ini. Saya lihat tadi gambar. Okay. Tapi masih ada lagi yang sebelah sini belum kita rancang. Ini kita didorong. Ini Pak, aku pengen rancang.
Itu masih belum. Iya, makanya ini masih satu lagi sini yang sebelah sini. Enggak, ini kan jadi biar bisa dua-duanya. Nanti meternya berapa? 4 meter 30. Ditambah lagi 1 meter ada 2 meter lagi. Belum di sebelah sini. Gimana ngeliatnya, Pak? Bagus. Naila sih bagus pilihannya. Oke. Okay, look dong papi, makasih dong. Looknya pakai masker. Apa mau pulang? Enggak kan? Iya. Ya, mau balik. Sudah duluan. Ada acara sih. Ada rapat. Yang Sri Babanas. Ini masker apa masker? Belok ini sekarang masih lemari. Lemari sepatu dan tas dan bed cover. Sampai ada lemari bed cover banyak banget bed cover ya, Bu. Enggak banyak semua. Semua bed cover. Di semua kamar lemari bed cover. Bed cover. Wow. Kalian pakai enggak perlu sebanyak karena itu. Karena saya setiap 2 minggu wajib kayak yang itu tuh, full katalisnya. Orang kotor kan, wajib. Maksud saya, ada yang ngelebarin bed cover, diprotes aja nih barang-barang, pusing ya. Ibu udah kalah aja sekarang, aduh, pegel. Pasti kalau ada yang ngelebarin bed cover kan, kabar Naila khusus bed covernya. Ini gak campur-campur. Dapat handle-nya kalau yang terlihat buat kan, ada yang sil-sil gak? Dalam-dalamannya jangan cari yang rak sepatu set dari yang sel aja biar gue ada suka yang sel-sel untuk yang kayak gini makhluk lah. Jadi lemarinya Naila ada banyak. Ini tempat buat sepatu sama buat tas, ini buat tempat buat cover-cover Naila, sama satu lagi buat khusus baju-bajunya Naila. Bed cover ini berkiblat sama tanya lain. Apa yang dia bikin dia mau bikin? Enggak, juga beda. Mama mau bikin nggak mau? Ma. Mama tuh mau tua. Mama apa? Model tua. Model tua fairy tale. Iya. Klasik. Model mama tuh model klasik. Kalau model mama masih lumayan lah. Muda kamu? Muda banget, muda. Itulah anak sekarang. Dalaman ya? Ya udah ikutin. Jadi gimana dalaman dipakai nggak? Satu aja, satu laci. Kalau kakak bilang, Pak, beli aja satu laci aja. Satu aja, ntar yang dipakai itu bisa dipindah-pindahin. Pusing kepala, tinggal bayar aja punya di apa nih. Eh tapi janji ya, rapi sekarang ya. Oke. Enggak sih, dia taruh. Udah jam 3 nih. Udah ini udah dikirim. Udah dikirim hari ini kalau besok. Pengiriman 2-3 hari. Mau dibawa tidak mungkin muat, Mama. Kita mau bikin surprise, ada stres ya. Kalau udah lusa, udah ada sekarang sih buka surprise lagi dong. Gimana sih udah nangkep Naila nih, tanya nih. Kita kan mau dia buka ke kamar kamarnya udah rapi semua. Namanya kan gift hadiah. Kalau udah Kamis bukan hadiah lagi, iya gak? Ini sih kadang-kadang orang tua tuh lebih mikir panjang. Nembus tembok dibanding anak-anak, itulah beda orang tua. Berarti masanya hari ini juga? Hah? Berarti masanya hari ini juga? Hah, malam ini selesai, pokoknya Naila ntar tugas tanya ngajak pelajaran. Pulang, saya maunya saya udah clear semua. Ini suara mana? Betul suara Nyala. Tunggu suara aja belum ada Nyala. Halo cinta, Kade, thank you. Hai, tuh. Lagi di jalan, tau gak? Saya lagi di jalan. Aku ini lagi di jalan, lagi mendadak pergi sama anak-anak. Waktunya nggak keburu akhirnya saya. Thank you loh. Ini kan, saya.
ini sementara aja kita hold dulu Mbak Ade selfie untuk apa sampai kita lihat nih berapa bulan, sebulan depan, bulan depan kalau memang udah normal kembali ya kita kumpul-kumpul lagi ya. Insya Allah. Memang kesibukan dari apa pesertanya juga kan kita nggak bisa. Gitu. Apalagi Bu, Ibu DPR kita kan. Wow. Nanti deh hidupnya Zoom pokoknya mama hebat. Lagi siap, Bu. Padahal lagi belanja. Ini kan Zoom nih. Nah, ya sama Jojo soalnya harus pakai hotspot. Aku punya Arisa namanya Lovely. Lagi susuan. Ini ada sudah di Paragon. Aku lagi bilang kemarin aku kangen sama Singapura deh, kepingin ke Singapura. Cuma apa daya tangan tak sampai, nggak boleh ke sana, nggak bisa. Tapi lucu loh, Arisa teman-teman kan udah mulai ketemu darat loh. Aku sampai bingung kok berani ketemu besok di restoran mama gitu. Aku masih takut. Hei Farah tuh. Hei sayang. Farah kamu lagi di mana dirimu? Lagi di rumah. Oh, aku lihat dirimu lucu banget loh. Dirimu masak yang terakhir tuh lucu banget deh. Sama si baby bikin kue gila. Gila banget. Kris Dayanti biar sibuk-sibuknya tetap dia nongol, dia tetap ketemu kita. Luar biasa nih sahabat-sahabatku. Mau ngapain Arisa? Ini Arisa tuh. Tuh Tania, tuh Farah. Tuh, saya mau ngomong apa? Lagi di IKEA. Tau gak apa yang terjadi? Aku dibawa ke IKEA tau gak? Kira antara berangkat, dikira di airport. Enggak, bukan. Mana kemana, gak ada yang terima. Kita ke luar negeri kan gak diterima. Kita kemana aja. Nela kemana, jauh-jauhnya lah. Nela udah di depan. Aduh, mama kan lupa. Iya, lupa ya. Mama. Nay, mama pas ngeliat totalnya berapa gini ngomongnya? Mahal banget. Paling ini perkiraan 40 jutaan. Coba. Kita ulang dari awal. Ini cancel. Iya enggak? Ini paling merah-merah kasir. Biasanya gue sama Naila kalau udah bagian kasir kabur. Malu soalnya. Ya, kan? Kita lihat ya bakal kayak gitu apa enggak. Feeling gue sih 90% bakalan begitu. Halo dulu Mbak Kris. Semuanya nih. Tuh. Sorry. Tuh, ah, biar kamera aja. Kameranya juga biar kami kelihatan. Nah, gitu aja. Ini arisanku, tuh ada Mbak Kris Dayanti, ada Feby, ada Dona, tuh Dona cantik, ada Farah. Hai. Halo Tante Dona. Tante Dona dari anakku Tani Naila, Tania. Tuh. Makasih Tante. Makasih Tante. Ya, gede banget aku. Nanti pokoknya nanti mau diundang kalau tahun depan kembar sih. IKEA dia ngejar-ngejar. Kembar dua kali hamil. Aku yang hamil. Mama masih IKEA ngeliatin mama. Aku sudah enggak. Mah, udah masih IKEA nanti. Yuk. Ini si IKEA ngeliatin mama nih si IKEA. Mama ngejar-ngejar terus di IKEA enggak? Jadi denger dia sakadaka di IKEA gue yang punya gitu. Mama nggak jerit-jerit dari tadi si Ike yang liatin mama nggak berhenti. Suaranya mati. Banyak juga ya. 50 juta nih. 40-an lah. Mak, ininya naik lah. Aja 341 juta. Ya udah jangan begitu. Tuh kak. Sih. Bener kan? Kita lihat ya berapa orang. Tolong nih.
kita lagi cium gini, jadi dia kata, gue gak tahu berapa dia ambil, tinggal kapil. Dia lainnya, ini penyakit ya anak-anak, dia tahu gue lagi sibuk beginian. Akhirnya dia ngambil, kita kata bayarnya berapa. Ibu zaman sekarang, yang muda-muda. Oke, bye, I love you semua, makasih waktunya, see you. Minggu depan jangan lupa di rumah Dona ya. Rumah Dona, aku tunggu tanggalnya. Bye Singapura, bye semua, bye Rosa, thank you semua, thank you, I love you, bye Rosa semuanya, bye. Bye-nya 1 menit. Bye 1 menit, bye-nya 1 menit. Bye. Pas, bye, selesai. Bye semuanya, thank ekspresi you. Ekspresi muka mama dari senyum jadi kayak gimana? Kue nastar nih, aku nunggu kue nastar. Rosa sayang, cinta. Ini kartunya kasih aku. Thank you loh, di tas itu tas. Bagi dua. Thank you ya. 50 juta, sesuai kan mobil 50 juta. Bye. Tau gak, gue gak dikasih stop, padahal dia gak boleh lihat berapa nilai mereka belanja, pusing gak? Dibagi dua. Aduh, ya udah oke, pernah 55 juta. Ya, itu sumpah sih membawa berkah, kalau enggak akhirnya Zoom itu bermanfaat. Gak apa-apa, sekarang udah deh mah, udah selesai Zoom ya. Ya gak apa-apa, udah banyak berubah. Mukanya langsung berubah. Ini sebenarnya semuanya buat surprise ulang tahunnya Naila besok. Jadi di otaknya dia itu, ini tuh bakalan lama banget di pasangnya karena dia udah pengen banget lemari itu udah lama. Jadi mama kenapa maksain banget harus hari ini juga biar bisa dipasang, terus ntar malam pas jam 12 mau cerita sendiri sama kemarin. Oke semuanya, makasih udah ngikutin kegiatan hari ini yang super hektik banget. So sampai ketemu di next vlog, jangan lupa like and subscribe.